A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna futuhal arifin waja'al a'malana khalisatan li wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Kata Syekh Daud rahimahullahu ta'ala, maka memberi salam Nabi. Ini hak Nabi berjumpa. Nah, hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Nabi Ibrahim dari langit yang ketujuh. Manakala Nabi kita berjumpa dengan Nabi Ibrahim dari langit yang ketujuh, Nabi Ibrahim ia duduk sana belakang dia kepada Baitul Makmur. Tak ada kalam jumpa tu, maka memberi salam oleh Nabi. Oleh tak ada tu isyarat kata kedidah tu. Maka memberi salam oleh Nabi, memberi salam atasnya atas Nabi Ibrahim. Nya tu rojak di Nabi Ibrahim tu. Manakala Nabi bisalam assalamualaikum, maka menjawab ia Nabi Ibrahim akan salamnya nyo Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim pun jawab waalaikumsalam. Ini isyarat kepada apa ni? Ini isyarat kepadanya apabila kita jumpa dengan demo sunat wi salam. Tapi jangan anak darahlah. Anak darah re. Assalamualaikum sayang. Tak leh gitu tu. Are gitu tu. Apa dak? Assalamualaikum Mimi. Harai juga lagu tu. Nama mana tu? Tak boleh misal eh. Nanti nikah dulu tak apalah. Jadi bini kita boleh sunat misal eh. Misal ni bukan semata-mata sunat weh. Ada harai ada juga misal ni. Misal kepada anak dara. Supaya kita tu retina. Assalamualaikum. Harai tu. Nama mana? Buat gini ke? Hello. Tengah bahasa sebutih ke? Yes, Jet. Yes. Yes. Jet. Bukan Jet. Yes, yes. Yes. Hello, hello. Lagu tu eh. Ini wisalai belakang. Dah. Tapi ada juga tu akita dah. Lalu kot tata. Assalamualaikum. Ada juga akita. Tak boleh tu. Wisalai ke bini orang okay, tak boleh juga. Malaikat ulama kata ada juga hak peseng boleh. Nah, ia tak ada jadi pitnah apa. Wisalai kepada orang tina hak umur 90. Ha, tua dah biar dok jadi pitnah apa lagi tua dah. Makcik makcik. Tengok keadaan lah. Kalau kita pergi rumah saing kita, kalau saing kita tak ada, ada bini dia sore, jangan wisalai. Tahu mana dah bagi tahu wisalai tu pop orang tina dok dalam tu. Oh, sedap suara di atas ni, jangan jatuh ni. Tengok muka tak lulu. Tak boleh misalnya, tak boleh. Nah, bo Nabi Ibrahim sudah pada dia jawab salam kepada Nabi dan berkata ia Nabi Ibrahim tu rojak dah main wala tu. Rojak tak kena tak faham. Dan berkata ia Nabi Ibrahim tu kata tak lu baginyo bagi Nabi Muhammad. Ia kata apa? Makul kau.
kata akan marhaban, akan tak ada tu buat akan soal, akan marhaban bil ibni salihi wan nabiy salih. Ini dia panggil apa ni? Dah sebagai ucapan sambut. Kalau kita kat selamat datang wei. Ha gitu. Apa makna dia? Telah berdapat tempat keluasan. Kita takdir dah dulu, kita tengok lepas-lepas dah tu. Telah berdapat tempat keluasan dengan anak yang soleh. Oh, Nabi Ibrahim dia panggil kepada nabi kita anak soleh. Anak yang baik dia panggil anak. Dan nabi yang soleh apa pada anak yang soleh tu. Dan nabi yang soleh yakni nabi yang beruntung, nabi yang baik tu makna soleh. Soleh lawannya toleh. Soleh lawan toleh. Soleh makna baik, toleh makna tidak baik, jahat. Kita kena jadi anak soleh. Sebab tu kita kena mikir we nak buat apa-apa ni. Ayah kita tak ada dah, mati dah. Kita nak buat apa-apa kena mikir dulu. Kena mikir dulu. We kena jadi anak soleh lah. Anak soleh ni nabi sebut dalam hadis. Ni kalau apa dia hendak pia tak dalam ni hak ayah mati dah. Heng. Apa ada macam? Dan apa kit tangis eh? Tu. Pia, kalau kata Mahmud. Mahmud ni ya anak yatim. Lah ni hatin dah, yatu dah besar. Tapi dia ni dulu ni panggil anak yatim lah Mahmud ni. Belum pada akhir balik lagi muk. Muk. Eh. Ni pia lagi. tu. Mahmud ni dia panggil dia kena duk dia nak dia buat apa-apa dia kena mikir ni. Kena jadi anak soleh dia. Kalau dia jadi anak yang baik tu, ibu bapa dia hendak lek kubur ni boleh pahala sama. Ni dia duk ngaji ni. Dia duk ngaji boleh pahala siapa lagi. Pang pun tak ada jelah. Ya lah ni, begitu kita nak buat apa-apa kena mikir panjang, mikir jauh tu. Jangan buat buat selalu tak leh, nak fikir buat benda molek saja ayalah. Apa kita supa ni? Pak kita duk boleh botik kat rumah, duk kedai kopi sampai pagi panglak, pagi panglak. Tapi tak apa, dah yatan nak yang ngaji. Apa tak ada? Belagu tak ngaji pak anak aku ngaji. Belagu tak semaya pak anak aku semaya. Ha tak leh gak lagu tu. Dah gak anak semata tak leh. Sebab tu kena jadi anak yang baik. Nah, nak buat apa-apa kena mikir dulu. Setiap orang kena mati belaka. Itu kena fikir nak buat apa-apa. Jangan duk turut nafsu. Tak leh lagu tu. Habis situ. Dan mendo'o ia Nabi Ibrahim tu. Mendo'o baginya bagi Nabi Muhammad. Mendo'o takluk dengan kebajikan. Dengan kebajikan. Supa dulu lah. Nah, dengan kebajikan. Kalau kita nak takdir supa dulu lah nah. Dengan kebajikan, yakni dengan kebaikan dan selamat. Supa dulu lah. Dengan kebajikan, yakni dengan kebaikan dan selamat. Nabi Ibrahim pun dia doa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu cara kita. Kita tak ada lagi dah. Sebab Nabi sebut dalam hadis ad-du'a mukhul ibadah. Doa ni jadi otak ibadah. Mukhul ibadah. Doa ni ialah otak bagi ibadah. Maknanya supaya kita semaya. Kita semaya kalau tak berdoa, seolah kata ibadat kita tak ada otak dah. Faham manusia kalau tak ada otak, jadi gedak manusia. Contoh katanya kalau mak bersedia otak tak ada. Dia tak panggil manusia. Pahfok baby tak saya doa kat mana tu. Tu. Nak kata bodoh tu, bodoh dah. Dah habis itu. Kemudian yakni selepas daripada berdoa tu makna kemudian. Kemudian yakni selepas daripada berdoa, yang ngaji jangan duk gurah. Benda orang tak kena jangan duk kacau. Kalau kita kata sakit hati lah nama, tak ada biasa kena hak tu teruk. Sakit hatilah. Tak ada uat lagi daripada kata saja. Benda orang tak kena jangan duk kacau. Ayat dagu tu pehedah tu. Kemudian, yakni selepas daripada berdoa itu, berkata. Yakni berkata oleh Nabi Ibrahim.
telah betul berkata. Berkata, yakni berkata oleh Nabi Ibrahim bagi Nabi kita Muhammad. Kalau nak takdir panjang, kedai lagu tu dah. Dah dia tulis jadi kitab ni payah sikit nak baca. Habis itu kita kena ngaji wis sekali lalu perhati. Ngaji tanda semata lah. Kita tahu tempat duduk, duduk mana ngaji. Berkata, yakni berkata oleh Nabi Ibrahim bagi Nabi kita Muhammad. Kedai lagu tu. Berkata, yakni berkata oleh Nabi Ibrahim bagi Nabi kita Muhammad. Ya katalah no. Hei anakku. Ah, Nabi Ibrahim ya panggil. Ya kata kepada Nabi kita. Hei anakku. Ya panggil dengan anak. Hei anakku. Makna katanya. Allah seolah katanya. Nah Nabi Ibrahim ni jadi anak dia dah lah. Cara kita nak panggil. Ni tak panggil ke anak kita. Anak kita nama Abdullah. Masalah. Oi dah lah. Oh, panggil kat anak. Tak ada kamu. Nah, pas kita nama... Nama mak saya. Apa saya? Anak jawab klik. Ha? Mula? Ha, tengok Nabi Ibrahim panggil kepada Nabi Muhammad. Hei, anakku. Ayah panggil. Anakku. Hei, anak-anak tu kena pada Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad dah. Ha? Hei, anakku. Ayah panggil. Bahwasanya engkau. Engkau tu kena kepada Nabi Muhammad lah. Bahwasanya engkau, yakni Nabi Muhammad tu, berjumpa dengan Tuhan engkau, berjumpa takluk pada malam ini, yakni pada malam Mi'raj. Pada malam ini, yakni pada malam Mi'raj. Ini ia panggil sebagai wasiat Nabi Ibrahim kepada Nabi kita. Moga Nabi kita ni duduk langit yang keapa dah ni? Ha? Nabi kita duduk langit yang ketujuh dah ni. Nabi kita nak naik jumpa dengan Tuhan. Nak pergi terima semaya. Tapi bukan Tuhan dah datah. Apa hal molek tu? Super Fok Wahabi dia pahal kata Tuhan dah datah. Tak kena. Soalan katanya, Nabi kita nak pergi jumpa dengan Tuhan. Manakala Nabi kita nak pergi jumpa dengan Tuhan, Nabi Ibrahim nak pesan sikit banyak. Dia tak ada dah. Nabi yang boleh jumpa dengan Tuhan, iaitunya Nabi kita Muhammad. Itu nak nunjuk kata Nabi Muhammad lebih. Nabi kita Muhammad lebih daripada segala Nabi-Nabi yang lain. Nabi lain itu lebih dah. Tapi Nabi kita Muhammad lebihlah. Lebih lagi. Lepas kita jadi umat dia, lebih juga. Kalau kita duduk naknya, Nabi ngaku kata umat. Itu duduk nak tu. Sikit lagi Nabi katanya, Nabi tu ngakunya kata pang santik ni jadi umat dia. Itu duduk nak tu. Hak tambahnya, Nabi tak ngaku kata umat. Nak ngaku kerana baca selawat malah. Saya semalam selawat berapa kali? Berapa kali? Tak kali hebat. Tak kali hebat. Ni. Baca keluhur tak ingat? Ha, baca lepas maya. Tak ada tahiyat akhir tak baca ke? Allahumma salli ala sayyidina. Tak ada tahiyat akhir eh? Tu pele semaya tu lah. Rahman baca berapa kali hari malam? Ani, berapa kali? Berapa kali, Mak? Oh, Mak, berapa kali apa, Mak? Kena hidup lepas maya. Oh, malah solawat. Tu. Ya, digak ni. Tak ada masuk, tak ada masuk hati panggil. Boleh memang berapa kali? Ha? 5 kali sehari malam dalam maya tu kan. Nak buat lah lepas maya 5 waktu, lepas maya tiap kali lepas maya 5 waktu tu baca selawat 10 kali. Lepas pada maya ngorik selawat 10 kali. Ya Nabi tahu, Nabi wafat dah. Tapi umat dia hok baca selawat ke dia berapa-apa kali ya tahu ni, ni Nabi ni. Supaya bayar selawat ke Nabi berapa kali sehari. Ya, Nabi tahu ni. Pas sikit lagi, kalau Nabi tak ngaku kata jadi umat, nak gimana lagi kita? Apa lah tu? Nabi tak tolong dah. Di pada mahsyar sikit lagi ni. Mula-mula jumpa dengan Nabi Adel. Jumpa dengan Nabi Adel tu, berkira dah. Nabi Adel, Nabi Idris. Duk tempat Nabi Adel duduk, nak pergi jumpa dengan Nabi Idris pula, 1000 tahun. Jalan, 1000 tahun. Bukan kata sini mah belah tu. Pas Nabi kita tak jam apa?
Akhir su, apa ibu tahu nak siapa? Kita duduk di padang mahsyar, panah lagi pohon kayu tak ada lagi. Lepas ni sebuah bagi orang yang peseng duduk di atas dunia, tak puasa, tak apa, duduk berenai lah air tu. Air liur, air apa tu. Matahari jekar pula. Lepas kita dapat air, setelah lagu tak ada weh. Lepas ni tak apa, dapat air berhenti kedai teh nabi tu. Berhenti kedai kat dah tu. Lepas halik jebol ni mokok. Oh, boleh sang le gapola ni. Le Lasada. Tak so nak daripada masyarakat Lasada juga. Lepas halik dua jebol. Apa yang nak tik ku nak sang weh. Ah, bukan gitu. Mana kalau kita duduk di padang mahsyar saat ni tu, duduk dengan panah, matahari jekang dengan kepala. Kepala ni panah, dah ada bunyi panah-panah piye maya. Panah orang haji ini panah ada bunyi kita kecek lah panah weh. Panah buka sepatu, buka kepak tu. Ah, no. Apa dah kalau ada. Tapi tak ada arah, tak ada kepak dah. Kalau ada konek, buka konek buat ni ni. Tu. Lepas tu, duduk cari. Nak minta tolong siapa lapak air ni. Cari. Temung Nabi Adel. Nabi Adel nak tolong tak leh. Nabi Adel kata, mungkin carilah Nabi lain lagi tu. Tak payah lagi. Lepas kita duduk tempat Nabi Adel, nak pergi kepada Nabi Idris tu. Nak pergi tempat Nabi Idris duduk tu. 1,000 tahun perjalanan ni. Bukan sehari malam. 1,000 tahun perjalanan. Lepas kita tengok, ya tak ada gelak dah. Ya cerah semata, panas semata. Lepas nak pergi kat mana, ya berdiri. Nak pergi ke mana? Pergi ke dapet tak? Dia tak pergi ke belakang. Lepas tu duduk tempat Nabi Idris pula. Nak pergi kepada tempat Nabi lain tu. 1,000 tahun pula perjalan. Perjalan ni jauh. Noyak jauh. Luah tak ke mana pada mahsyar. Nanti tengok sendiri sikit lagi. Jumpa dengan Nabi tu. Nabi tolong tak boleh. Jumpa dengan Nabi ni. Nabi ni tolong tak boleh. Akhir sekali. Ditemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad ia ada telaga Kautsar. Lepas tu Nabi kita pergi temu Nabi dah tu, Nabi nak tolong gedak kita. Kalau Nabi ngaku kata kita jadi umat dia, boleh minum azam. Lepas kalau kata Nabi tak ngaku kata umat, boleh minum tak? Nak ngaku kata umat ana malah baca selawat. Ada selawat lepas maya tu sallallahu tak puan dah cerita. Elah tak ya. Tu pun pia subuh TM dak selawat sore. Mana bunyi kau? Makmum dak tidur lepas menara habis pergi sapa nak pedul. Tu. Ambil tu kena fikir situ, rajin baca selawat. Wei boleh puluh kali tak puan dah lepas maya fardu baca puluh kali selawat. Jangan gaduh lah. Allahumma sal. Pas nak baca 2,000 sehari. Celengi gah tak ada? Celengi gah. Tu dia. rajin baca selawat sikit duduk tu. Hari-hari bau sejuk kita. Tak ada tempat gantung duduk ni. Neh. Mana tak ada tempat gantung kita duduk ni. Uzur sikit, sakit sikit banyak tak ingat Tuhan dah. Tinggal maya, tinggal ngaji habis. Tu panggil tak ada tempat gantung dia panggil. Pisah pun jadi situ. Ni panggil Nabi Ibrahim. Nah, nak wasiat, nak pesan kepada Nabi kita. Belum pernah nak pergi jumpa Tuhan. Habis situ. Bahwasanya umat engkau tu. Umat engkau ni panggil perkataan Nabi Ibrahim lagi ni. Bahwasanya umat engkau, engkau yakni Nabi Muhammad tu lah. Bahwasanya umat engkau itu, khabar bagi bahwasa. Terlebih dipilihi. Terlebih dipilihi. Terlebih dipilihi. Terlebih dipilihi dobik yakni. Terlebih dipilihi yakni umat. Tulis betul terlebih dipilihi yakni umat yang dipilih untuk menjadi umat yang terakhir. Itu terlebih dipilihi. Tulis malak tu. Pak payah-payah. Dia kata usuk tak ada. Ada kata ubat saja ya. Dah kata tak ada tu. Cain dah. Tak mudah tanya kata-kata. Nak dobit. Hak ngaji kitab surat Mi'raj malah.
boleh 20 kok boleh buah capur dengan air batu. Kesak juga orang beli tu. Terlebih dipilih yakni umat yang dipilih untuk menjadi umat yang terakhir. Tulis lagi belah tak molek pun. Yakni umat yang dipilih untuk menjadi umat yang terakhir. Yakni umat yang dipilih untuk menjadi umat yang terakhir. Tu makna kita mujur dah kita ni jadi umat Nabi yang terakhir sekali, umat Nabi Muhammad. Fardu takdir kalau kita jadi umat Nabi Musa, mulut herok lambat dah tak akhir kita ni. Ada kecap bahong dah. Royak atas enam hari petang senar, mari petang Rabu. Contoh-contoh royak atas enam hari petang senar ya bayar dah. Mari petang Lasa dah. Kalau kena umat Nabi Musa agak mulut herok dah tu. Mujur jadi umat Nabi Muhammad. Apa asal? Royak atas nak pergi kedai kat dah ya. Doh pergi sampai kedai bayar. Asal kata dadah lep belakang. Lagi kedai tak? tu. Mujur jadi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa. Mulut herok lama dah ni. Tak khabar situ. Dah. Tu duduk sedap lagi. Habis itu. Dia panggil umat yang terpilih. Lagi akhir umat. Dia panggil idopak akhir kepada umat tu. Dia panggil idopak sifat kepada musuh tu. Tukar-tukar kalah. Lagi akhir umat, yakni umat yang akhir. Akhir umat, dobit situ. Akhir umat, yakni umat yang akhir. Kita ni umat akhir dah ni. Nabi kita Muhammad, Nabi yang akhir. Kita umat pun umat yang akhir. Tak ada dah lepas dah ni. Lepas pada Nabi Muhammad, tak ada dah Nabi lain. Siapa-siapa ngaku diri dia kata jadi Nabi lagi lepas pada Nabi Muhammad, orang tu jatuh agama. Tak ada kena buat ibadat kuat. Tak ni pilih hai Tuhan ni. Contoh. Masalahnya, Mak Khazafi kata, aku tak mau ngaji dah. Kenapa? Aku nak pergi tapo ngatik dalam gua. Nak jadi Nabi. Boleh tak? Tak boleh weh. Bukan apa. Tak nak semak. Nayuk tak apa. Pang kata aku nak semak nayuk kau eh. Contoh. Mak Khazafi kata, hey, kawan nak semak ceroboh. Boleh benda lagu tu nak semak. Nabi nak semak tak boleh. Nampak tak tu? Hak tu pilih suku ni. Hak tu pilih suku. Ya orang nak jadi orang baik Nabi ni ambil halus siapa besar tak be, apa ya panggil tak biasa punah rekang. Kita punah rekang ni. Kau tak ngaji itu punah rekang kita ni. Kalau itu tak boleh hadir Nabi. Nak semak tak boleh Nabi weh. Usaha lah ibadat banyak setahu mana pun tak boleh jadi. Ni hak tu pilih suku ni. Habis. Dan terlebih do'if umat. Dan terlebih do'if. Ni atas pada terlebih dipilih. Dan terlebih do'if. Ya'ni terlebih lemah. Terlebih do'if. Ya'ni terlebih terlebih do'if. Ya'ni terlebih lemah. Terlebih do'if tu umat. Umat ni jadi tamyiz pada kata terlebih do'if tu. Umat yakni nisbah umat. Kita ni umat yang paling do'if sekali. Lemah kita. Dah. Sebab ada tu Tuhan kata dalam kulikal insanu do'if. Kulikal insanu do'if. Di menjadi akan manusia itu hal keadaan dalam do'if. Hal keadaan do'ih ia. Kita ni umat Nabi, umat yang do'ih kita. Lemah kita. Tapi sungguh dah. Hak Nabi Musa tu kata kepada Nabi kita Muhammad, manakala Nabi kita naik terima semaya, nah di Tuhan saat ni tu, apa dah? 50 waktu. Turun mari. Dah. Langit yang ke apa? Jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa ada langit yang ke apa? Nabi Musa duduk langit yang ke apa? Kau ni tujuh, kau ni ni. Jadi apa dah? Duduk yang apa? Izhar? Ni dah. Nabi kita turun sampai langit yang ke ane. Jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, hey Muhammad, mu naik datang ni.
Terima semak, terima ke apa? Terima semak, ya Nabi kita kata. Berapa waktu? 50 waktu Nabi Musa kata. Oh Muhammad, umatmu tak kuasa nak semayah 50 waktu. Gih, naik, gih tawar lagi, minta turun lagi. Nabi naik dah tah, tawar turun 5. Mari jumpa dengan Nabi Musa pula. Berapa dah lebih? 45. Umum kena gih tawar lagi. Gih minta sekali turun 5, minta sekali turun 5. Akhirnya lebih 5 waktu. Mari turun jumpa dengan Nabi Musa pula dalam langit yang keaneh. Nabi Musa kata, hey Muhammad, lebihnya anak dah. Umum gih naik minta tu, hai tawar tu. Nabi kata lebih 5 waktu. Oh, tak kuasa lagi. Umatmu lemah. Ha, yalah tu. Umat kita lemah ke? Umat Nabi Muhammad tu lemah. Mu kena pergi minta lagi. Kita awal lagi. We turun lagi. We lebih sewaktu tu mujur dah. Kata yang mujur kalau orang marah. Malah situ. Nabi kata-kata kan? Oh, padahal Musa. Oh, ku malu kot tu. Hey. Padahal kalau Nabi kita pergi minta lagi tu. Hey, we. Tapi Nabi kita malu sifat dia. Kita minta budu orang cakap tak habis lebih jebung. Muka sepa kulit boya tak malu. Minta betul orang nak ari. Gi situ, gi sini, gi sini, gi sini. Gua tak malu dek kau. Ha, we ada sifat malu dek lah. Apa nak tu? Macam pen sungguh tak apa. Ha tu. Cicak sikit. Budu sikit. Hak tu tak apa lagi. Nasi sikit. Gena supaya ngetuk ending. Apa lah tu? Ha tu sifat Nabi kita yang malu. Sifat Nabi kita sifat yang malu. Nabi kita kata kepada Nabi Musa pada dah. Dah. Amor malu ke tu. Hai. Banyak dah dia minta. Tapi sungguh dah. Tengok setara lebih 5 waktu ni pun. Maya tik-tik tak cukup dah. Pakali 50. Kalau 50 waktu eh. Tak payah sung. Nak ada mana ke mutu. Tak ada dah. Nak bukak lagi pun. Fikir lagi. Klik ni nak buka bio lagi. Oh tu. Apa dah? Nak buat cak lapai, cak 10. Akhir cak 11. Mampus tepi alai situ. Fikir waktu. Duduk semayah fikir dah. Nak luk setara mana. Tayar besar setara mana luk. Elah bah. Naik untuk pahirak tu lah bah. Oh. Nah. Tak ada kena ada mikir. Allah. 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 Allahumma salli ala sallam. Nah. Kena ada fikir apa? Nah. Nah. Aduh. Bah kata kena diku juga lah ni. Ada nak fikir tak? Nak menutupai tengok tu, Pau. Bukan saya tengok di pai tadi, Pau. Nak mutu lah. Kita tengok dia jalan tak? Tengok pai apa? Habis situ. Ha tu. Ha. Mana dah ni? Bawah sud dah. Maka jika kuasa engkau ni dia panggil Nabi Ibrahim dak wasiat lagi ni duk pesan kepada Nabi Muhammad. Maka jika kuasa engkau hey Muhammad, engkau tu kita kepada Nabi Muhammad. Maka jika kuasa engkau hey Muhammad, kuasa gapo? Mafu. Akan bahawa engkau minta hajat. Minta pada Tuhanmu. Minta hajat tu takluk yang kedua pada umat kamu. Yakni bagi, pada dengan makna bagi. Pada umat kamu, tengok tu. Jangan baca kami. Buharis kamu tu. Iwakkah alih ming dah. Ha, pada umat kamu, siap. Macam mana tu? Pada umat kamu, buharis tak pair tu. Pada umat kamu, yakni bagi umat kamu. Ha, tu. Jawab jika kuasa saat ni. Maka perbuat tu, aku tak syarat tu. Beki molek tu, we cerak tu. Kita ni kena we sekali lalu, tak apa dah. Dah betul boleh baca kalau orang ngaji molek. Maka perbuat tu tak cerak tebo, waw, tamar butoh. Tak cerak tu.
Maka perbuat. Maka perbuat kena takdir. Perbuat olehmu. Tulis aku tu. Maka perbuat. Perbuat olehmu. Yakni minta olehmu akan hajat. Kita ingat lagu tu. Perbuat. Perbuat olehmu. Nak olehmu seka. PMA tu. Perbuat olehmu. Yakni minta olehmu akan hajat. Tulis lagu tu. Perbuat. Perbuat olehmu. Yakni minta olehmu akan hajat. Itu Nabi Ibrahim pesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh Muhammad, hei anakku. Kalau mengkuasa deh, kalau mengkuasa nak minta hajat apa, nak minta apa di Tuhan mintalah. Minta. Oh ya Nabi kita ni seolah kata Tuhan buka peluang dia. Deh, kalau yang minta pak Tuhan terima dululah. Tapi sifat perangai Nabi ni ia tak cak minta semata. Ia nak usaha diri dia. Tu, perangai Nabi kita. Kita minta juga. Nasi orang pun minta. Laut telur orang pun minta. Telur ada beli sengapik buat hari. Cira temelah. Minta orang sendiri. Itu bukan sifat Nabi lagu tu. Nabi padahal tengok Nabi dah. Waktu perang Uhud tu. Nabi ni ya halah dalam perang Uhud. Sebab sahabat dia saat ni tu tak turut Nabi. Nabi royak dah jangan turun daripada bukit. Apabila perang dah, Nabi ya jidik Nabi. Nabi jadi ketua kan? Nabi jidik Nabi. Sebab tak Nabi ni bijak belaka. Tak ada kan? Puak panas-panas supik tu, Nabi tak datah. Tak tah bukit Uhud. Puak tak panas supik, puak panas lawan dengan pedang, tak bawah. Tugas masing-masing letak dah. Melawan. Puak duduk atas ni, supik turun. Pop, pop, pop. Orang kapil lari. Nabi pesan dah tadi. Kalau orang kapil lari, kita benar walaupun tak benar, kapil lari ataupun tak lari, jangan turun daripada bukit. Duk tah bukit tu, jangan turun. Oh, ya adalah setengah-setengah sahabat tu. Ya pesing orang nampak kepada mata benda. Buat orang kapil lari kat nu. Orang atas bukit tu, dia suka atas nama lari. Alah, dah lah fok ya tu. Turun, moga turun nak ambil barang. Ada ngemah, ada ngeduit, ada belakang. Padai ke apa, nak turun ambil tu lah. Apa orang kapil bukan yang lari. Dia pusing kolak belakang. Pusing kolak atas bukit tu. Naik kolak belakang bukit. Duk dah. Datah. Bodoh datah. Tu benar dia. Supik tu. Pop, pop, pop. Di situ kata setengahnya, Nabi kita patah gigi dia pergi tu. Apa setengah sahabat saat ni tu. Dah. Ni dia kena anak panah ni. Anak-anak panah tu. Lubai dia tu ibarat supa dengan lubai gagah. Gagah baju lah. Lubai banyak tak? Banyak. Tapi tak mati sahabat saat ni tu. Nak cabut tak boleh sakit. Dia kata kalau nak cabut boleh, nanti ku semaya dulu. Maka dia masuk semaya. Allahu Akbar. Dia mau cabut. Cabut so. Tak sakit. Kita pada nyamuk sing. Ya. Wow, 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 wow. Itu pun. Ada tak palingo. Tak ada khosyok maya kita. Padahal ketika Nabi pergi Uhud, Nabi nak berdoa boleh tak? Doa boleh. Ya Allah. Binasakanlah kuat kapir kurih. Boleh. Tapi Nabi tak berdoa. Nabi tak berdoa. Sebab apa ni? Nabi nak tunjuk kepada sahabat, nak tunjuk kepada umat, kita buat apa-apa, kita usaha dulu diri. Itu hikmat dia. Usaha sendiri dulu. Sekat ragah. Apabila kita tak ragah bila, kita baru gantung diri. Di demo. Ni supaya kita nak bina apa ni tu. Dah, kita cari duit sendiri dulu. Apa tak? Sahabat tu, kalau turut nak mari demo mari kecek, boleh tak? Nak panggil demo panggil duit supaya demo dak kecek lah apa demo dak buat dah. Boleh tak? Boleh, tapi kita nak usaha tangan kita dulu. Tengok kuasa sekat mana. Kamu ni buat betuk sapu, betuk apa? Betuk tapak, buat betuk tapak. So satu keping satu. Itu kan. Usaha dulu kita diri ni. Ingatlah demo nak buka pondok sikit lagi tu mana. Masa dak pay tak ada siapa tahu. Jangan gantung di demo. Deh, usaha diri dulu. Sekat mana boleh. Lepas tu barulah gantung dengan demo. Kalau kita nak gantung. Baru kita lagu tu. Kalau nak panggil faktor dang-dang ceramah lah. Cuma. Boleh nak hari apa tak? Tapi kita tak mboh lagu tu. Usaha diri dulu. Tengok Nabi kita ni. Tunjuk dah.
Dah, buat tauladan we kita fikir sat ni. Nak fikir ngaji solat merak kena ya apa ya kena fikir. Bukan ngaji lepas saja. tu cara dia. Nabi kita perangai dia tak kena, gatung-gatung demo tak kena. Kalau turut Nabi kita nak berdoa boleh tak? Boleh. Tak ada kena lawan dah. Doa kali gus selalu dah azam, oh ya Allah, binasakanlah kafir. Hai hatang hujan batu balik bombing sultan yang mati. Ya tak? Apa? Tapi Nabi tak bolehlah begitu. Tu sifat Nabi kita. Sifat Nabi kita ialah begitu. Bik jangan gaduh. Neh. Setiap perkara hak tok guru buat, kita orang nak murid tak leh tik. Dia panggil tak tahu rusia tok guru dia panggil. Nak murid tak tahu. Anak murid apa nak gecek ah? Kutuk. Dia tak tahu kehendak tok guru nak kat mana dia tak tahu. Itu dipanggil setengah daripada adab juga. Itu dipanggil setengah daripada adab kita murid guru tu. Kita duduk dia sudah. Nanti tengok habis situ. Itu hak Nabi Ibrahim pesan kepada Nabi Muhammad. Hei anakku, dipanggil Nabi Muhammad anak. Hei anakku, kalau mung kuasa nak minta apa dia tu, hai minta lah. Sebab mung ni Allah umat, apa Nabi yang paling lebih. Lagi pula umat mung umat yang paling lebih. Nak minta apa minta lah. Kamu nak pergi jumpa dengan Tuhan dah. Habis itu. Kemudian bersabda pula. Kena tak tu? Kalau tak kena, royak tik. Ya kita ni ada supa tak supa. Kemudian maka bersabda pula ia Nabi Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim lagi ni. Kemudian maka bersabda pula ia Nabi Ibrahim. Ya royak lah mana? Ya Muhammad. Ya Muhammadu. Muhammad ya mufrad ya panggil. Ya Muhammadu. Kalau bentuk idopak, ya kena ya Rasulullah. Yang ya Rasulullah tak kena. Ya Rasulullah. Pak ni Muhammad. Ya Muhammadu. Ya ni hey Muhammad. Suruh. Kenapa tu? Suruh umatmu. Suruh umatmu. Berbagi orang lain. Suruh umatmu. Yakni suruh olehmu akan umatmu. Kedih lagu tu. Kalau nak tak kedih, we paham orang lain tu. Alhamdulillah. Suruh umatmu. Yakni suruh olehmu akan umatmu. Hei Muhammad. Suruh ke apa? Suruh, yang kedua. Akan membanyakkan bertanam. Akan membanyakkan bertanam. Bertanam, takluk, di dalam syurga. Oh, ni hak Nabi apa ni? Hak Nabi Ibrahim pesan lagi. Wayak kepada Nabi Muhammad. Muhammad, musuruhlah. Mungoyaklah kepada umat mung. Tanih we banyak le syurga. Nak tanih apa kita duduk luar ni? Bukan duduk le syurga, nak tanih apa? Tengok lagi. Maka bahwasanya ni dia panggil maka menempat ilat ni. Maka li ta'liliyah dia panggil. Ilat pada kata membanyakkan tu. Maka bahwasanya yakni kerana bahwasanya. Maka dengan makna kerana. Wa aing alih betul maka, wa aing alih betul membanyakkan tu. Maka bahwasanya yakni kerana bahwasanya tak rajak ramai. Tanahnya nyo syurga tu. Tanahnya nyo syurga tu sangat baik. Sangat baik yakni sangat molek dan subur. Tu sangat baik yakni sangat molek dan subur lagi sangat luas. Tanah dalam syurga tu. Tanah yang subur, tanah yang paling luas sekali. Kali itu mung suruhlah umat mung hai Muhammad, suruh umat mung tanam we banyak. Tanam pohon kayu we banyak. Apa kita nak tanam kok anak kita duduk sini? Itu kan? Nak tanam apa tu? Nak tanam apa? Batu Nabi pun tanya. Maka sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni Nabi tanya maksudnya. Maka sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi tanya. Tanya lagu mana? Dan apa tanaman syurga itu?
nak tanya ke apa dalam syurga? Ha, Nabi tanya, tanya Nabi Ibrahim. Dan apa tanaman syurga itu? Benar hak nak tani itu nak tani apa dalam syurga? Ha, Nabi tanya Nabi tanya Nabi Ibrahim. Ha, Nabi kita Muhammad tanya Nabi Ibrahim, nak tani ke apa? Benar hak nak tani ke apa dalam syurga? Ha, tulis situ sikit apa? Dan apa, jangan baca api, api siap tu dah. Dan api tanaman syurga siap. Kok mana dalam dah syurga ada api pula dah. Dan apa tanaman syurga itu? Tulis betul tanaman tu. Yakni benda hok nak tanam dalam syurga itu. Ha, tulis betul tanaman syurga tu. Yakni benda hok nak tanam dalam syurga tu. Ha, yakni benda hok nak tanam dalam syurga tu. Nabi kita tanya Nabi Ibrahim. Ha, nak tani ke apa oleh syurga tu? Nak tani lah mana? Apa yang nak tani tu? Maka sebenarnya, yakni jawabnya Nabi Ibrahim tu. Ha, dome tu. Ha, kalau tak hurai pun pahal dah. Kalau agak boleh pahal lah. Maka sebenarnya, yakni jawabnya Nabi Ibrahim tu. Bukan-bukan ainyo weh. Nyo dome panggil. Maka sebenarnya, yakni jawabnya Nabi Ibrahim. Iaitu tanaman syurga tu. Ha, domain iaitu. Iaitu muqtada la hawla wa la quwata illa billahi. Tengok muka 15. Dia cari muka 14 tak nama. Muka 15. Tahsuk dia tah bagi yang tiga. Iaitu tanaman syurga tu. Khabar. La hawla wala quwata illa billahi. Ha tu dia panggil benda yang kita nak tanam dalam syurga. Ha, iaitu mengucapkan lafaz la haula wala quwata illa billahi. Sunat kita banyak tu. Dia panggil sunat kita mengucap haulah. Sunat kita mengucap haulah. Nah, tengok. Bo kita kata la haula wala quwata illa billah. Sekali ya. Pang kaya tumbuh sepahau dalam syurga. Kita kata la haula wala quwata illa billahi. Dua kali. Dua pahau tumbuh dalam syurga. Tu maksud dengan makna tanam syurga. Banyaklah sebut tu. Kita duduk saja la haula wala quwata illa billah. Jadi satu pahau. Pengayu dalam syurga. Lepas tu kalau nak tahu nak tengok. Pang santik orang baca. Budiman orang nak tengok. Langit yang tujuh. Tengok tumbuh sungguh tak. Ha, sungguh. Ha, tujuh. Duk sahaja-sahaja. La hawla wa la quwata illa billah. Mana katanya amur ni tak ada kuasa apa. Ni, kita ni. Nak buat ibadat tak kuasa. Nak tinggal maksiat tak kuasa. Malaikat dengan pertolongnya Allah. Mana kata semua tu gerak Tuhan belakang. Tuhan belakang kan nak tu. Bukan kita. Kita tak kuasa nak buat ibadat. Kita tak kuasa nak tinggal maksiat. Malaikat dengan pertolongnya Allah. Tu maksud la haula wa la quwata illa billahi. Tu maksud dia. Kita tak kuasa. Apa? Kita syukur banyaklah tu. Kita boleh duduk mengaji. Alhamdulillah. Tak itu kan? Ha, syukur banyak, terima kasih Tuhan maknanya. Ha, orang nak dapat hidayat taufik daripada Allah ni bukan mudah. Ha, ni setahunya dah. Oh, kawan awak umur dekat pondok mudah nak ngaji. Oh, kawan awak umur dah pergi tangga sejik tu dah. Mudah. Badan mobil mudah nak pergi. Gimana tahu? Dah kopi ke sejik tak tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, dah mobil dah weh. Komat pula dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, komat dah. Nampak mutu dah makhlik daripada sejik. Oh, kelik dah sejik. Pamung dah buat menamu. Duk tumbuh akar di kedai dah. Nampak kata saya? Oh, patah lagi dah weh. Oh, ya kau patah. Oh, kelik dah weh. Ah, oh, komat ah. Bambung buat menamu. Buat menamu tak ada gi dah. Yalah tak kik.
Kalau hal orang berakhir. Tu. Bagi kita dua menamu dekat tu lawan apa tu muhakkak tu lebih punggung tu. Itu. Rajin baca banyak tu. La haula wala quwata illa billah. Ni malah tani. Nak tani taklah. Pangetah kita pandai dah tani. Tak tu ke? Pahong dia oh tani belako ibu-ibu rah. Ibu-ibu pahong. Duit tahun-tahun tu boleh juta. Tapi tani me dalam syurga tak tak. Tak tani rugi juga. Pahong dia tu tak boleh rugi lah syurga tu. Tapi pahong kayu ke apa tak tahulah tu cu. Nampak tak ya bayar? Setiap kita kata la haula wala quwata illa billahi, jadi satu pahong dalam syurga. Tu makna tani. Hak Nabi Ibrahim jawab kepada Nabi kita. Habis situ. Dah nampak kena berhati situ. Kalau pergi pun banyak. Dah. Dan pada satu riwayat yang lain, khabarkan olehmu ya Muhammad akan mereka itu. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi'anna naktarafna wa annana asrafna ala lazo asrafna fatub alayna tawbah tagsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي أسمع فضلاً وجوداً منا لا باقتساب منا بالمصطفى الرسول لنهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبي عدد تشيح صحبي Walhamdulillahi fil ban'i watanahi hamdan kathiran da'im mahabbatin nasa'im. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.